Hai girls, apa kabar? Ketemu lagi di official YouTube channel cewebanget.id. Girls, pasti pengen hidupnya cuan terus kan? Ternyata ada beberapa kebiasaan yang menghambat kita jadi kaya raya loh. Yuk simak videonya biar kamu terhindar dari kebiasaan buruk ini. Boros. Siapa yang kalau lagi flash sale langsung gak mikir buat check out? Kita nggak akan jadi kaya nih, girls, kalau kita menghabiskan lebih banyak uang daripada yang dihasilkan. Kekayaan juga bisa datang karena rajin menabung atau berinvestasi, berapapun penghasilan atau pemasukan kita. For your information, sebuah studi mengatakan banyak orang mengalami kemiskinan karena nggak punya tabungan dan sebagian besar menumpuk hutang untuk memenuhi standar hidup mereka. Bertahan dalam hubungan toksik. Meskipun tidak berkaitan secara langsung, tapi tetap ada pengaruhnya loh, girls. Jika kita serius ingin jadi orang yang lebih kaya dan sukses di masa depan, kita harus berani keluar dari lingkungan yang toksik atau menghambat kita untuk maju. Kita akan berhasil jika dikelilingi oleh orang yang tepat, seperti orang yang memberi semangat, positif, selalu ingin tahu, dan membantu kita. Hanya punya satu sumber penghasilan. Banyak dari kita yang bergantung sama satu pekerjaan aja nih. Kalau kita ingin sukses, yuk cari pekerjaan sampingan. Selain menambah penghasilan, kita juga bisa menambah jejaring kalau sewaktu-waktu kita kehilangan pekerjaan atau membutuhkan dana tambahan. Selalu berpikir negatif. Kamu sering merasa insecure dan nggak percaya diri. You need to remember that you are more than enough. Pikiran negatif yang dibiarkan lambat laun akan menguasai hingga tercermin dalam tindakan kita. Jadi, coba untuk berpikir positif ya, girl. Enggak punya rencana. Untuk meraih kesuksesan finansial, kita harus punya rencana yang telah disusun untuk jangka panjang. Tapi tenang, kalau belum terbiasa, kita bisa memulai membuat daftar sederhana untuk jangka pendek, seperti to-do list. Kebiasaan membuat perencanaan bikin hidup jadi lebih teratur dan disiplin. Hidup nggak sehat. Kebiasaan yang tidak sehat ternyata berpengaruh terhadap potensi kesuksesan seseorang, sebab efeknya bisa jangka panjang. Meskipun kelihatannya nggak berhubungan langsung, namun gaya hidup nggak sehat bisa bikin kita mengeluarkan banyak uang untuk pengobatan di masa depan. Padahal itu semua bisa dihindari loh. Sayang banget kan, girls? Mulai sekarang, lakukan gaya hidup yang lebih sehat ya. Itu dia 6 kebiasaan yang bikin kita sulit kaya raya. Yuk mulai ubah kebiasaan dan persiapkan diri untuk masa depan. Semoga sukses, girls! Informasi tadi juga bisa kamu lihat di websitenya cewebanget.id. Pastikan kamu menyimak videonya ya, supaya terhindar dari kebiasaan tersebut. Jangan lupa subscribe official YouTube channel cewebanget.id. Lalu like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Sampai ketemu di video menarik lainnya!